Halo Salt Miners, jumpa lagi dengan Crispy Crypto di sini. Ya, hari ini cuaca panas banget, parah ya. Ke di sini suhu udah sampai ke wah, udah 37,7 suhu ruangan. Biarpun ya kalau bisa gitu sih, ya setidaknya GPU-GPU gue semuanya di bawah 60 derajat ya. Ya, nggak dipikirin sih, tapi pada kesempatan kali ini gue mau bahas nih tips memilih GPU ya. Buat sobat-sobat miners nih yang mungkin yang calon-calon miners ya yang baru pada mau mulai, biar gak mau mulai kesalahan gue ya. Jadi kalau misalnya gue sendiri sebenarnya waktu itu milih GPU sempat mau yang 1660 ya, atau 1660 yang Nvidia punya, tapi ya gitu waktu itu kan lagi gila-gilanya orang-orang pada mau mulai main nih, mulai ini itu, jadi parah deh, langsung cepet banget habisnya. Jadi waktu itu gue langsung stay ke 2060 karena hampir memiliki kecepatan yang sama hash rate-nya, tetapi efisiensinya jujur aja lebih bagus di 1660 daripada di 2060. Nah, jadi di sini gue paling tips gue yang pertama ya untuk milih GPU itu adalah, yang pertama kita harus sortir dulu nih berdasarkan efisiensi dan juga hash rate-nya. Jadi daripada sobat-sobat miners mikirin ke powernya doang nih ya, jadi kan banyak tuh sebenarnya VGA yang kayak lebih gede ya hash rate-nya, apalagi sekarang udah light kayak LHR-nya Nvidia semuanya udah pada dijebol nih sama software-software miners. Jadi udah nggak ada tuh LHR, jadi yang kayak semua Nvidia yang seri 30, 3060, 3070, 3090 itu semuanya tuh udah gede banget power ininya, hash rate-nya ya bisa sampai kayak sampai 100 lebih, 60 MHz ke atas gitu ya. Udah gede-gede banget. Tetapi balik lagi berdasarkan berbanding dengan listriknya, terkadang VGA-nya itu tuh nggak sebanding gitu loh. Jadi kayak kita ambil contoh ya, 3090 kan itu efisiensi listriknya gede yang dipakai, hash rate-nya gede nih, listriknya lebih gede lagi yang dipakai gitu loh. Jadi kayak sebagai perbandingan di sini, kayak 2060 reguler gue ini bisa dibilang boros. Jadi karena 2060 reguler itu kan menghasilkan satu VGA bisa menghasilkan 31 sampai 33 ya, mungkin 33 beda chip, tapi 31 sampai 33 MHz per second. Nah, tetapi listrik yang dimakan sama si VGA-nya itu bisa sampai ke 130 watt ke satu kali dia nyala, atau enggak 130 sampai 150-an watt gitu. Jadi gede banget sekali narik. Nah, biarpun boros, tapi ya karena gue 2060 reguler ya masih sebanding ya, karena enggak terlalu boros juga. Tapi kalau si 3090 itu bisa dibilang kartu yang lebih boros ya daripada series 30 yang lain. Mungkin karena 3090 kan baru keluar dan balik lagi ya, kayak VGA kan diciptakan untuk mungkin diciptakan untuk para gamers, untuk para desainer yang pakai software-nya cukup berat, bukan untuk dinyalakan 24 jam. Tapi kan karena hash rate-nya gede ya, kadang miners-miners itu ya kayak wah lumayan nih untuk dijadikan alat mining yang baru ya. Jadi tips yang pertama adalah selain pikirin hash rate, coba dilihat efisiensi listriknya ya. Nah, lalu yang kedua adalah yang tadi, efisiensi listrik. Nah, jadi kalian tuh habis sortir hash rate-nya, kalian efisiensinya dulu nih listriknya nih. Kayak 1660 Super atau 1660 Ti itu kan dia sebenarnya ngehasilin hash rate-nya lebih gede, hampir sama kayak 2060 reguler. Tetapi listrik yang dipakai itu lebih kecil, jadi kalau nggak salah cuma sampai 80 watt deh, kalau nggak salah ya, boleh dicari lagi tuh. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau lebih, jadi sebenarnya tuh kartu grafis ya, GPU-GPU zaman sekarang itu, dia tuh kondisinya tuh lebih hemat. Jadi kalau misalnya kalian mikir Polaris card-nya kayak kayak AMD gitu ya, kayak kartu-kartu jadul nih, yang RX 580, RX 470, itu sebenarnya memang juga menghasilkan hash rate-nya juga gede, sama kayak 2060 nih, hash rate-nya bisa sampai 30-an ke atas, 29, 30 gitu ya, hash rate-nya besar. Tapi mesti diingat, kartu-kartu Polaris itu biarpun harganya murah ya, biarpun RX 580 kalau nggak salah sekarang harganya udah di 2 jutaan ya, apa 3 juta gitu ya, gara-gara marketnya turun, harga grafis card kayak macam RX 580 kan tadinya kan lumayan ya, harganya di 4 juta. Sekarang udah di 2 juta ya, kalau gue nggak salah nih ya.
itu kan biarpun lebih murah, tetapi ternyata menarik listriknya itu jauh lebih besar. Ya. Jadi 180, kalau nggak salah hampir sama kayak 2060 gue. Dan Polaris Card itu nggak efisien untuk mining di masa depan ya, biarpun mesti dilihat gitu memorinya. Kayak misalnya gue nih 6GB, 8GB itu kayak masih bisa mining Ethereum. Ya kalau misalnya Ethereum belum pindah ke Proof of Stake, masih bisa mining Ethereum sampai 2024 atau 2025. Tapi kalau karena Polaris Card yang mungkin yang udah 4GB doang, mungkin cuma bisa mining sampai 2023 nih tahun depan. Nah, jadi maksud gue kalau misalnya kalian cari Polaris Card ya, kartu-kartu jadul, itu murah sih murah, tapi tarik listriknya juga lumayan besar ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau cari nih AMD yang kayaknya efisien listriknya yang juga bagus, nah itu sebenarnya pilihannya itu ada di 6600. Makanya kartu apa rig kedua gue ini gue bikin seefisien mungkin. Jadi karena udah ada pengalaman dari rig yang pertama, gue langsung ke rig yang kedua ini gue bikin efisien. Jadi kayak gue bikin 6600 XT. Biarpun 6600 XT waktu pertama gue beli itu mahal banget ya. Waktu gue beli kan gue beli sekitar bulan Februari. Februari apa Maret kemarin ini yang gue beli yang 6600 XT yang gue baru bikin. Waktu itu harga juga sebenarnya udah mulai turun tapi kan nggak signifikan. Jadi harga di pasar waktu itu masih lumayan dan sekarang wah udah turun banget. Jadi kalau misalnya kalian mau AMD yang 6600 ataupun 6600 XT itu sangat efisien ya. Jadi kayak dia nariknya itu dia powernya itu bisa sampai 34 MHz/s. Gue sih sejauh ini cuma dapat di satu VGA cuma dapat di 31,91-92. Hampir pernah ke 32 cuma sering-sering error. Jadi gue kayaknya stabil di 31,90-an. Dan narik listriknya itu 70-80 watt. Ya itu on the wall ya, udah dicolok. Nah, terus apalagi nih ya VGA-VGA yang kayaknya efisien ya secara listrik dan juga di masa depan gitu kayak lu masih bisa mining dengan VGA ini. Ya sebenarnya sih waktu gua pilih 2060 itu gua kayak mau cari yang hampir sama kayak 1660 gitu aja. Nah, tetapi juga karena waktu itu udah ada simpang siur berita Ethereum nggak bisa dimining, gue pilih 2060 karena waktu itu gue pikirannya gue masih mau mining antara Raven atau mining Flux. Ya jadi karena 20 series itu tuh 20 seriesnya Nvidia itu sangat bagus di Flux. Jadi gue juga sempat mikir apakah gue bikin rig kedua pakai 2060 lagi. Waktu itu gue sempat kepikiran tapi ternyata waktu gue cari-cari beritanya semakin sering gue cari, oh ternyata AMD 6600 itu lebih efisien lagi. Nah, 6600 ini jujur aja lebih cocok untuk mining Raven. Jadi, seandainya nanti mungkin di masa depan, mungkin gue akan berpikiran untuk mining Raven ya. Dengan tergantung nih efisiensinya. Nah, berhubung kayaknya banyak juga orang-orang yang udah pada nyerah mining. Karena dilihat dari penghasilan Ethereum-nya nih. Penghasilan Ethereum gue tiap bulan udah naik ya dari beberapa bulan-bulan yang lalu waktu gue mining. Nah, terus apa nih GPU yang bisa gue rekomendasikan untuk kalian seandainya kalian mau bikin ya, dilihat dari efisiensi dan juga hash rate-nya. Nah, ini boleh nih untuk kalian cari. Yang pertama adalah yang pertama kali gue sebut dan yang gue pakai sekarang adalah 6600 XT, AMD 6600 XT, dan juga AMD 6600. Jadi 6600 XT ataupun 6600 sebenarnya sih nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh, tapi kayaknya lebih baik kalau misalnya kalian mau memulai ini coba mulai dari 6600 dulu. Jadi dia tenaga 6600 itu pun sebenarnya udah hampir sama kayak yang 2060, bahkan lebih dikit. Tapi gue memilih XT karena gue berpikir untuk berkepanjangan. Tapi ternyata setelah gue cari-cari lagi, gue riset lebih dalam, ternyata 6600 juga tetap bisa mining koin lain sampai lama gitu loh. Dan juga harga di pasarnya masih bagus. Nah, terus lanjutannya adalah kalaupun kalian mau 2060, pakai 2060 Super. Ya, jadi 2060 Super itu hash rate-nya lebih tinggi dan efisiensi listriknya pas. Jadi dia kalau nggak salah bisa sampai ke 33 atas ya. 2060 Super itu kalau nggak salah sampai 33 MHz ke atas gitu, bisa sampai 35 ya. Tergantung balik lagi ke chipnya. Chipnya ini apa nih? Apa Micron, apa Samsung, apa Hynix gitu ya. Nah, itu tuh di 2060 Super dengan dia nariknya hampir sama kayak yang 2060 yang sekarang 130 watt ke atas, tapi yang ternyata lebih sebanding. Lalu ada 1660 Super, kalau misalnya kalian masih bisa dapat 1660, mungkin boleh 1660 Super jangan Ti.
apa gue kebalik nih ya, tapi pokoknya tahu gue salah satu 1.60 itu cuma bisa mining beberapa koin, dan yang satunya lagi bisa mining banyak koin. Dan setahu gue itu adalah 1.60 super, dia bisa mining sampai 10 koin ya, kalau nggak salah, yang masih bisa di mining gitu. Jadi lumayan lah untuk dipikirin di masa depan. Lalu lanjutannya ada 3080 Ti dan ada juga 2080 super. Nah, tapi balik lagi, ini semua yang gue sebut adalah efisien untuk mining Ethereum. Nah, terus kayak antara AMD dan Nvidia nih, kayak bagusan mana sih? Dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama efisien ya. Tergantung kalian milih kartunya yang mana, tergantung tipenya dan juga memorinya ya, balik lagi chipnya yang di dalam. Tetapi kalau buat gue, pengalaman pribadi, gue lebih suka overclocking Nvidia. Karena Nvidia di overclock tuh gampang banget. Dia nggak cepet-cepet riset-ngeriset gitu, kayak apa kayak sih, kayak ngeribut ulang terus kayak AMD. AMD tuh susah banget ya buat gue ya. Susah banget overclock dia. Terus juga kayaknya Nvidia itu lebih compatible gitu, cocok pakai OS apa aja. Dia bisa Windows masuk, HiveOS masuk, RevOS masuk, apa ya, OSminer masuk. Pokoknya gampang banget deh kalau Nvidia. Tapi kalau AMD ini dia lumayan pilih-pilih. Tapi mungkin itu gara-gara gue punya yang Hellhound ya, Hellhound AMD ini. Jadi kalau misalnya gue cari-cari juga, ini kan gue pakai chipnya yang di dalam kan Micron ya. Micron itu dia tuh punya settingan overclock sendiri. Dia beda gitu kalau misalnya settingan overclocknya kalau misalnya dengan chip lain. Jadi kalau misalnya gue sendiri cari, gue riset-riset, gue kadang cobain overclock ini, overclock itu, kadang nggak cocok di AMD gue gitu loh. Tapi kalau misalnya di Nvidia, gue kadang iseng-iseng overclocknya gimana juga, dia masih bisa ikutin terus. Paling jatuh, paling jadinya jatuh hash rate-nya kalau misalnya dia terlalu di overclock. Nah, jadi harus cari tune-nya yang pas. Nah, paling video kali ini gitu aja, Softminers. Ini ruangan gue udah panas banget, udah parah banget panasnya. Ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, belum ada berita lebih lanjut sih soal harga-harga Ethereum dan Bitcoin nih. Ya, sejauh ini yang masih naik turun-naik turunnya masih kayak sideways ya. Jadi kalau misalnya kalian suka sama channel gue, boleh di subscribe biar bisa nonton video gue selanjutnya. Di like videonya jangan lupa, dan komen di bawah apa yang mau gue bahas selanjutnya biar bisa gue lihat-lihat untuk gue bahas di video selanjutnya. Thank you banget sobat fans yang udah nonton. Bye-bye.